Bapak batu. Jauh kan ni. Wah, lagi. Ya. Oh. Woi, 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 woi. Ui, cerah. Awal lagi padahal. Bawa pukul 6. Eh, 6.55. Tadi pukul 6.40 tadi pun dah start cerah dah. Awal cerah sekarang ni. Geram, geram, repeat. Sekarang tengah tunggu cili kayak dia on the way dah. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi kita. Hari ni aku nak repeat lagi lah sebab semalam tak puas. Yang video lepas korang tengok itu, aku tak puas lagi main GT semalam sebab mungkin kita orang salah timing lah. Dia makan awal pagi. So hari ni kita orang repeat tapi kita orang tak main sotong sebab semalam sotong memang langsung tak ada. Jadi kita orang terus kayuh terus pergi spot GT lah. So harap-harap hari ni lebih meriah. Kita nak merasakan kegasakan GT. Harap-harap ada lah ni. Tak tahu juga sebab GT ni dia style berjalan-jalan kan. Tapi kebiasaannya dia akan pusing. Dia akan tawaf batu tu dekat tempat sama je lah. Jadi mungkin kena mencari sikit ni, insyaAllah. Nampak pagi ni lenang cantik. Kalau ikut fokus pun hari ni lagi cantik dari semalam lah. Esok lagi cantik sebenarnya. Tapi hari ni kita turun lagi. Kalau gasak ni mungkin esok kita turun lagi. Lepas tu lusa kita turun lagi. Itulah. Harap-harap hari ni cantik sikit. Semalam tengah hari memang langsung tak boleh main lah. Susah. Bukan langsung lah. Agak bahaya lah nak main. Sebab kawasan batu tu dia, alun dia padu. Takut dia tarik ke batu, dia hempas. Panjang ceritanya lah. Itulah. Kalau tak ada apa-apa, aku nak turun-turunkan kayak. Sementara tunggu cili kayak sampai. Dan kita lancar. Let's go. Okay guys, jom tanpa melengahkan masa, kita lancar. Hari ni aku bersama Feel Free Lower 11.5 V2 dan juga ada Mocha 10 PDL sebelah aku. Lancar. Macam lenang kan ni. Oh ya, ombak ke. Pelancaran yang agak senang. Lepas tu datang besar. Selalu macam tu. Kayu je lah. Sebenarnya lancar senang. Okay, terus menghala spot JT. Let's go. Okay guys, dah sampai kawasan batu. Tapi itulah, biasa main JT ni dia pagi-pagi dia nak kena cari dulu dia duduk kat mana. Dia akan duduk kawasan ni, cuma tak tahu dekat mana lah dia bergerak-gerak. Tahu kat mana, kenalah cuba kan. Macam ada line bawah ni. So kalau tak ada, kita casting-casting celah batu lah biasa. JT suka mengendap. Dia mengendap anak-anak ikan. So celah batu. Comel guys, strike off camera. First strike of the day. Baby jemuduk. Allah liatnya. Off camera guys. Tak jumpa lagi kawanan yang banyak. Oh, jumpa seekor ni je. Mana yang besar-besar ni? Kat mana dia duduk ni? Okay, boleh lah tu. First strike pembukaannya off camera. Sebab kita tak jumpa lagi pagi ni. Atau mungkin belum waktu makan dia lagi kan. Dia tak aktif lagi. Kita cari dulu. Tengok macam mana. Okay guys, update GT macam tak masuk pula hari ni. Tak ada pun nampak. Ada satu je dah tadi kecil. Tapi tak ada dekat spot-spot lain. Tak ada yang menyambut. Tak tahulah, takut dia belum masuk sebab arus baru nak berubah ke.
Semalam dia makan masa air tengah pasang. Macam tak masuk lagi dia. 1 hour later. Dah strike off kamera. Jadi. Alhamdulillah. Oh, kat sini. Panggil cili kayak sekejap. Oh, bawah ni banyak. Nak try drop lagi sekejap. Ah, hanya. Jumpa seekor. Ada lagi yang lain kot. GT. Try lagi. Off camera lah pula. Kau berlipah. Tadi. False alarm. Ada batu tinggi sini satu. Batu 3 meter tapi dia duduk kat tepi batu tu. Bahaya juga. Tapi kecil sikit. Dekat sini bawah ni. Oh ni banyak. Ada. Yes. Dia main rapat batu oi. Alhamdulillah. Dia main rapat batu betul. Dia punya fight dia pendek tapi bahaya sebab dia memang main dekat batu. Ada. Itulah. Masa first turun tu dah ada ambil. Ada kan? Rapat batu tu lah. Kalau kena yang size ni memang kena tarik cepat-cepat lah. Kena. Memang betul spot dekat situ. Oh, cili kayak pun dah kena. Tarik. Jangan woo-woo, tak leh lagi tu. Dia woo-woo. Batu. Karun guys. Kena saya ni pun dah karun sangat tadi. Mantap. Tengok. Double strike. Cili pun tengah sauk. Masuk tak tu. Woo. Memang dapat batu betul dia ambil. Pukul 10 baru dia makan kot. Betul lah. Dia nak masa air tengah gerak. Okay. Faham. Main lagi. Jom. Lagi. Miss. Rapat batu. Jauh kan ni. Lagi. Ya. Oh. Woi. Pisang. Alhamdulillah. Pisang. Pisang. Oi, rapat batu betul dah, man. Macam ebek lah. Ha?
Ah, dia drop off yang dalam, dia duduk kat celah tu. Woi, pisang. Size pula tu. Alhamdulillah. Tanya lagi pisang kan pagi tadi kan. Alhamdulillah. Lain kali tanya lagi. Alhamdulillah. Short game tapi padu. Dia tak ada main long fight kat sini. Kalau lambat sikit memang putus. Dia ambil kat dalam lembah tu. Dia ada batu 3 meter. Lepas tu dia drop off 7. Lepas tu dia naik balik ke batu besar yang tengah pecah-pecah ombak tu. Huh. Ala pisang. Oren. Coral trout, geng. Di celahan batu, alhamdulillah. Huh. Padu saiz coral trout. Mana nampak tak? Ha. Huh. Mantap. Pak Abu. Huh. Okay, senjata hari ni kita pakai 20 gram sebab air cetek. Air dalam 8 meter. 20 gram. Bilis senja. Dan juga assist hook daripada Ing Fahim. Micro. Kira game micro lah, tapi set aku pakai set light sebab kawasan ni memang seram. Boleh putus, dia pergi batu sekali habis. So tak boleh lah rejual. Okay, try cari lagi. Dia kot, insyaAllah. Ada. Ada yang mengetuk. Ha, ada ketuk lagi. Ah, tengok pakai single hook tak lekat pula. Ada ketuk tu. Ha, ai. Ambil lah tutul. Oh. Ada kan? Ada mengetuk. Tum, pasal. Tak lekat. Kuasam tu lah. Aku dah tukar single hook sebab tadi sangkut putus. Kan pakai double hook. Ikan senang lekat, batu pun senang lekat. Ayo. Cuba yang lepas. Oh. Woo. Strike. Jatuh-jatuh dia. Sampai-sampai yang drop tu kena. Jadi. Aku sampai drop terus kena. Drop terus. Terus kena gimana? Sebab sekarang dah aku 11, ingat ke dia dah slow down dah. Dia rupanya ada lagi. Sampai je drop terus kena. Tup kat bawah. Sekarang pukul 11:30 lah. GT ada tapi dah slow. Tak aktif. Kena ronda-ronda cari. Dia tak frenzy sangat lah kot. Dah panas. Itulah, ingat kejap lagi nak try cari umpan. Lepas tu jalan-jalan trolling sekejap sebelum balik sebab cuaca hari ni cantik. Bolehlah ke tengah. Malam nak ke tengah memang tak boleh. Bergalun. Penuh dengan white cap ni. Hari ni nampak cantik sikit cuaca, boleh lah. Try trolling kat sini. Kat kawasan atas. Mana tahu ada. Ada. Aku ambil rekor lah. Jadi kayak bagi aku umpan sikit. Plata, geng. Plata je. Umpan lain tak ada. Thank you. Betul lah. Aku trolling kau pisang kan. Rugi. Plata je. Okay. Tak jumpa umpan kita orang ni. Dah aku apa dah ni.
Aku satu dah. Oh, jaga jaga tali kau, tali kau, tali kau. Tak tak. Susah pula jaga umpan ni. A few moments later. Sampai dok kena banang rasa ni. Dia tak keluar pun. Nampak dia lompat-lompat atas air. Kapan kemas. Sedang kat sikit dah. Ha, tak ada lepas. Banang kan. Bye bye. Jadi gaya pun malas nak turun. Dia biar ombak tolak je. Cetek dah ni. Orang boleh terjun. Pada pukul lali je. Tapi malas nak turun. Biarlah dia tolak. Kayu, 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 kayu. Lagi, 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 lagi. Ayah, tolak belakang. Malah. Malah dah. Lagi, tolak lagi. Penat. Pelah main kayak. Okay guys, hasil hari ini ada GT 4 ekor. Yang ni sihat lagi. Ikut saya ni. Tapi saya ada kecil sikit dari semalam. Tapi ada lah. Secara peratinya lagi besar dari semalam. Tapi yang ni lah. Yang ni seekor ni. Ha, ini, ini, ini. Ini price hari ni. Super price. Kerapu pisang. Ataupun coral trout. Dia coral trout ni kau tengok mata dia pun lain dengan kerapu sebenarnya. Sebab coral trout ni dia spesies lain dengan kerapu. Kalau kerapu grouper kan. Ini dia ada ikan ni. Coral trout ni mata dia lain sikit. Mata dia macam Mata tengah high ke apa ni. Mata tengah steam. Jadi itulah. Alhamdulillah selamat sampai dan balik. So jomlah closing. Of course aku akan closing dengan dia ni. Kan. Cuma mendung lah pula sekarang ni. Tak nampak cantik sangat warna dia. Tapi dia memang warna pupuk je. Tadi dia ada belang-belang ni. Kau nampak dia ada belang-belang sikit. So inilah dia. Closing. Oh, lama tak dapat lesen je ni. Oh, jadi. Oi, mak kau jadi. Sekali lagi. Jadi, seperti biasa. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Ui, pisang. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi, kita akan jumpa video depan. Ui, bye-bye. Wow. Segar. Ui, ini masak steam halia sedap ni. Sedap gila isi dia. Oh, ya sedap isi gila. Tepuk!